أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يَهْدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده

dan karena rahmat dari Allah kembali kita diperjumpakan di channel I, di channel iDream iDream TV dalam program Tadabur Al-Quran insya Allah kita akan coba ya menggali apa yang Allah Firmankan di dalam Al-Quran sedikit demi sedikit bahagian demi bahagian ya kita pindahkan dari Mushaf yang ada di tempat kita ke dalam dada kita agar kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam. Insya amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah di pun anda berada, kembali di program Tadabbur Al Quran kita melanjutkan kajian kita di Surah Al Baqarah. Kali ini kita akan beranjak ke ayat yang ke 62 Di dalam ayat Uh, 62 di ayat yang ke-60 di dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun Sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melakukan kebajikan, pasti mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. <tuh> Ayat ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah di zaman sekarang ya di zaman modern sekarang di, sering disalah Eh, maknai ya oleh sebagian eh, orang yang mengaku sebagai muslim gitu kan. Di mana ayat ini ya disebut oleh Sebahagian mereka sebagai dalil bahwa semua agama benar eh, dan semua orang yang beragama akan masuk ke dalam surga. <tuh> Sehingga kemudian ini menafikan Pada eh, prinsip inna din indallahi al islam Nah, itu ya. sesungguhnya agama yang dirido di -diri sisi Allah adalah Islam. Jadi dengan ayat ini dia mansuh tuh. Ayat-ayat yang menegaskan bahwa Islam dan apa namanya? agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya. Itu tidak berlaku gitu kan. Yang penting mengakui adanya Tuhan gitu kan. <tuh> Dan kemudian berbuat kebaikan, maka orang-orang itu akan masuk ke dalam surga. <tuh> Jadi, dalil yang mereka gunakan ini, <tuh> tapi apakah demikian? Ya, tentu dalam pandangan saya tidaklah. Gitu ya. eh, karena itu tadi, ya, ada ayat-ayat yang jelas-jelas menegaskan bahwa eh, kriteria iman itu ada, ya, kemudian kriteria agama yang benar itu jelas gitu kan ya seperti yang saya bacakan tadi ya inna din ya, inna dina al islam agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam maka ini menjadi akidah bagi kita ya, bahwa tidak ada agama yang bisa menghantarkan kita kepada Allah ya kecuali agama Islam Ya, kalau kita mau memenuhi apa yang Allah firmankan, ya ayu hal insanu inna kakadihun ila rabbi kakadhang famulaki. Ya, manusia yang kau telah bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka engkau akan menemuinya. Kalau serius kita ingin menemui Tuhan, maka ya agama yang harus kita anut adalah agama Islam. Ya. Kemudian iman yang kita tanamkan di dalam jiwa adalah iman yang benar. Gitu kan. iman yang sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Nah, kembali kepada pemahaman ayat ini, ya amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, para mufasir menyebutkan, <kuh> ya memang secara umum ayat ini menjelaskan bahwa tiap-tiap umat ya, atau bangsa ya pada masanya yang benar-benar berpegang pada ajaran Nabi mereka, Kemudian mereka juga beramal soleh sesuai dengan apa yang digariskan oleh Nabi mereka, maka mereka akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dan itu merupakan rahmat dan maghfirah dari Allah yang selalu terbuka untuk seluruh hambanya. Jadi surga itu tidak dimonopoli oleh orang Arab saja. Nah, ya. Surga itu bukan monopolinya orang Yahudi ya sebagaimana kalian mereka ya, yang mengatakan lastum ala ya, kepada bangsa lainnya kalian itu tidak ada apa-apanya gitu kan kan konsepnya begitu ya dalam Al-Quran disebutkan surga juga bukan monopolinya umat Nabi Isa ya yang disebut sebagai Nasrani tapi surga adalah milik bagi siapa saja yang betul-betul ya, menghabiskan hidupnya dengan keimanan yang maksimal dan amal soleh yang maksimal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah kemudian kata-kata uh, inalazina amanu kalimat amanu di sini, ya, di situ yang disebut yang dimaknai sebagai orang-orang mukmin ya di dalam ayat itu kata para ulama <tuh> ialah orang-orang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran sendiri ya khitab yaitu objek panggilan kepada umatnya Nabi Muhammad atau pengikutnya Nabi Muhammad itu kan kalimatnya ya ayolah lazina amanu kan dua panggilannya ya ayuhan ya nas ya kemudian ya ayuhan ladzina amanu ya kalau ya ayuhan nas umum ya siapa aja ya termasuk orang kafir pun masuk ke dalam seruan itu tapi kalau kalimatnya ya ayuhan ladzina amanu khusus ya kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad karena Al-Qur'an kan turun kepada Nabi Muhammad maka konteks ayat itu ketika menyebutkan innal ladzina amanu sesungguhnya orang-orang beriman kata para ulama yang dimaksud di situ adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Wal ladzina hadu dan orang-orang Yahudi, Yahudi di sini maksudnya adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Wan ya dan orang-orang Nasrani di sini adalah umat-umat adalah umatnya Nabi Isa alaihissalam atau pengikut Nabi Isa alaihissalam. Was ya. Dan juga orang-orang Sabiin. -orang ya. Sobiin adalah umat yang ada sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan juga mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Jadi di dalam apa namanya catatan kaki ya Al-Qur'an terjemahan ya biasanya yang dari Kementerian Agama itu ada catatan kaki yang, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sabi'in ya, adalah umat terdahulu yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak memeluk agama tertentu. Ya. E, kalau zaman sekarang sebutnya agnostik kali ya. Nah, itu. Tapi ini orang terdahulu gitu kan? Ya e, e, e bisa jadi ya sebelum orang-orang Nasrani kan jedanya antara nabi Musa ya, ke nabi Isa itu juga panjang juga gitu kan beberapa generasi gitu. <tuh> nah, jadi orang-orang Sabiin ya, ini yang eh, yang dimaksud eh, di situ kata para ulama adalah orang-orang terdahulu yang meyakini ya, keberadaan eh, penguasa alam semesta ya gitu kan ya, ada keyakinan kepercayaan kepada Tuhan begitu ya, ya. Jadi uh, masuk ke dalam ayat itu ya man amana billahi wal yaumil akhir ya. Siapapun di antara mereka yang beriman kepada benar beriman beriman kepada Allah dan hari akhirat wa salihan dan mereka juga beramal saleh falahum ajruhum inda rabbihim. maka pahala mereka ganjaran mereka akan mereka mereka dapati di, dari sisi Tuhan mereka ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wala 'alaihim Dan mereka adalah orang yang dengan ciri utama adalah tidak merasa takut ya, dan tidak pula mereka bersedih hati dengan apapun yang menerima ya keburukan-keburukan yang menerima yang menimpa pada diri mereka. <tuh> nah tentu ya ketika melihat ayat ini ya pengertian beriman nah ya, kan disitu kan kuncinya beriman ya Man mana ya billah siapa saja yang beriman kepada Allah nah ini yang kemudian harus kita luruskan sehingga kita tidak terjebak kepada pemahaman ya kalau gitu ya siapa aja ya walaupun bukan orang Islam gitu kan ya asal dia beriman ya yakin kepada Tuhan dan berbuat baik begitu ya apapun agama ini masuk surga nih. ini kita jangan sampai terjebak kepada prinsip itu ini harus dipahami ya, pengertian beriman kalau merujuk ke dalam Al-Quran ya yang disebut dengan iman beriman yang benar ya, ya kita lihat apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal ya. surah Al-Anfal ayat yang ke dua dan ayat yang ke ketiga disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua dan ketiga innal ladzina innal innamal mu'minun innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Ya, Wazilatskulubu maka gemetarlah, nah, ya. gemetarlah hati mereka. Wajdatulat ya. alaihim dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, nah, ya. kalau umatnya Nabi Muhammad ya Al Quran begitu kan. Zadat hum imana bertambahlah keimanan mereka. Wa ala dan mereka adalah orang yang senantiasa bertawakal. Ya atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya kepada Tuhan mereka. <tuh> Kemudian dilanjutkan alladzina <tuh> dan mereka itu ya orang yang Allah ya sebut di ayat yang kedua tadi ya juga mendirikan salat wa <tuh> mimma razaqnahum dan mereka juga membelanjakan atau menafkahkan harta yang dirizkikan kepada mereka di jalan Allah. Ya, menafkahkan atau menginfakkan sebagian rezeki yang diakami anugerahkan kepada mereka. humul nah, Apa yang Allah katakan terhadap orang-orang itu? Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, iman mereka adalah orang yang imannya hak gitu ya. Lahum rabbihim wa magfiratu wa rizqun Maka bagi mereka ya, derajat ya, di sisi Tuhan mereka ya wa magfiratun dan juga ampunan kun karim ya, dan juga rezeki yang amat mulia yaitu surga jannatun naim. Jadi di ayat keempat jelas itu ya humul Mereka lah orang-orang yang beriman yang benar-benar beriman atau yang imannya ya, sebenar-benarnya imannya itu. Jadi mereka yang imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kebenarannya adalah mereka ya yang disebutkan dia dalam ayat ini ya hati mereka senantiasa bergetar ketika mendengar asma Allah, ketika Allah disebut. Ya kemudian mereka senang ya di majelis hadir di majelis-majelis Quran. Kenapa? Karena setiap mereka mendengar ya bacaan Al Qur'an, ya, ketika mendengar mereka ketika mereka mendengar Al Qur'an dijelaskan, ya, mendengar Al Qur'an ditadaburi, ya, rasa ya, ya, kerasa kedekatan. Ya getaran-getaran iman di dalam dada mereka semakin kuat. Dulu guru saya pernah sebut ya kalau bebek, bebek itu walaupun bisa terbang ya, ya kalau dia mau dia bisa terbang itu kan, bisa jalan sesuka hati, tetapi yang namanya bebek dia tidak akan pernah jauh dari tempat yang ada sumber airnya. Jadi dia hidupnya sekitar situ-situ saja gitu kan karena dia tahu ya air adalah sumber kehidupan gitu kan keperluan mereka nah orang beriman ya yang hatinya senantiasa bergetar dengan kalimat Allah itu tadi ya, maka kesehariannya cara hidup mereka pergaulan mereka itu kan nah, apalagi istilahnya e, circle nya begitu ya adalah jadi tadi orang-orang yang senantiasa ya, di tengah-tengah mereka ada momen atau selalu ada momen ayat-ayat Al-Qur'an diperdengarkan. Yang menjadi topik utama obrolan mereka ya Al-Qur'an. Yang menjadi pertanyaan seputar, ya pertanyaan besar di seputar kepala mereka adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an. Apa yang menjadi bahan renungan mereka ya, ya adalah Al-Qur'an. Kenapa? Dengan itulah mereka semakin merasakan nikmatnya iman, semakin merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin merasakan kekuatan ya kuatnya getaran ya kalimat Allah di dalam jiwa mereka. Ya terlebih kalau itu sudah levelnya sudah terasa sebagai sebuah kenikmatan maka tidak akan mereka mau meninggalkannya. Ya itulah yang kemudian kita lihat bagaimana perihidup ke, perihidupnya para sahabat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa hadir di tengah mereka ya, dengan menghadirkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika ditanya bagaimana apa sih ahlaknya Rasulullah, ya, Sayyidah Aisyah mengatakan mengatakan karena hulu quran ahlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Dan dalam Al-Quran juga ditegaskan, wa ma anil hawa in wahyu yuha. Muhammad itu kalau ngomong, ini bahasa, bahasa Al-Quran kalau dia berbicara, dia tidak berbicara mengikuti hawa nafsunya. Apa yang dibicarakannya tidak lain dan tidak bukan adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah itu kalau ngomong di tengah para sahabat, ya, sandarannya Al-Quran. Ya, kalaulah dia beliau tidak menceritakan wahyu ya, yang turun, tetap ya yang keluar dari wisan beliau sandarannya adalah Al-Quran. Artinya tidak ada yang dusta, tidak ada yang bohong, semuanya kebenaran. Apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau sarankan, apa yang beliau nasihatkan, apa yang beliau tetapkan, semuanya bukan berdasarkan hawa nafsu tetapi berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Ya begitu kan. Nah, sehingga para sahabat ketika berada di, di sisi Rasulullah ya mereka senantiasa merasakan tambahan-tambahan iman, tambahan-tambahan apa kekuatan getaran kalimat Allah di, dada, di dalam dalam mereka. Ya, persis seperti orang jatuh cinta itu kan ya, dengan jatuh cinta yang luar biasa ya jangankan melihat ya, atau bertemu ya mendengar nama yang dicintai yang disebut saja itu ada sirnya, ya, ada sernya gitu kan. Ini coba ya kita ingat-ingat mungkin bagi Anda yang sudah e, menikah. Itu kan dulu ya zaman-zaman awal-awal kenal ya dengan pasangan kita. Hmm, maaf, kalau disebut ya nama dia itu ya di tengah tengah kawan kita. Atau tiba-tiba ada orang menyebut nama itu orang yang kita cintai itu. Mungkinkah tidak ada reaksi apa-apa di hati kita? Tidak mungkin. Pasti ada reaksi, ada getaran, ada sernya gitu seperti itulah orang yang imannya kata Allah sebagai iman yang benar ya disebut saja Allah oh mereka akan eh, apa namanya mengalihkan perhatian nah, begitu ya. karena terasa ada getaran dalam dada mereka dan 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 juga ya karena, karena itu tadi ya ket, eh, betapa dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dari segi rasa begitu kan ya wa ala rabbihim maka pada prakteknya ya, mereka betul-betul hanya bertawakal kepada Allah ya, apapun yang menjadi urusan besar dalam kehidupan mereka bahkan urusan-urusan kecil sekalipun gitu ya, Allah menjadi tumpuan ya, kadang kadang-kadang kita E, merasa hebat ya merasa kaya ya, mer ya karena ke kecukupan materi ya, e, jabatan yang tinggi lalu kemudian kita mengabaikan ya, kepasrahan kepada Allah itu sering terjadi ya. ada momen-momen mungkin ya, di, di, di dalam kehidupan kita ketika, ketika, kita ketika e, uang ya di dompet kita tebal atau rekening kita gendut gitu kan udah merasa nyaman tenang ya. ini bahaya ya jangan-jangan ketenangan kita ya itu disebabkan karena uang tadi itu kan bukan karena Allah. Tapi orang beriman mau miskin mau kaya ya kalau imannya benar ya saya sampai kepada level yang saya sebutkan tadi. Maka yang menenangkan dalam diri dia bukan karena jabatannya, bukan juga karena materi yang dimilikinya, bukan juga karena orang yang ada di sekelilingnya, orang kuat-kuat begitu. Tetapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pra prakteknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya ketika beliau sakit dia ya beliau mengatakan faidah maritu wahwaiyasfin ya, kalau aku sakit dia yang menyembuhkan jadi urusan sakit sekalipun ya nggak kadang, kadang, kan kita apa dalam narasi kita gitu kan kalau sakit minum obat biar sembuh gitu kan nah di situ kan kita mengabaikan unsur Allahnya gitu bagi orang yang beriman ketika dia sakit memang dia berobat, berikhtiar tetapi prinsipnya ya dia katakan saya sembuh bukan dengan obat ini tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Rasulullah ya dalam satu hadisnya pernah mengajarkan untuk makan siang dan makan malam saja itu. Mintalah kepada Allah Kadang-kadang kan kita tahunya istri kita sudah masakin itu ya atau kita punya uang buat, buat, buat beli makan itu kan. Lalu kita mengabaikan meminta kepada Allah, memasrahkan kepada Allah. Orang yang kedekatannya dengan Allah tidak diragukan lagi dalam urusan apapun, bahkan urusan yang mungkin dianggap sepele oleh manusia, dia tetap menyandarkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan apapun ya, mau pergi ke sana anak mau begini mau begitu sandarkan dulu kepada Allah anaknya mau kuliah jauh-jauh dia pegang bahu anaknya dia katakan nak papa tidak bisa mengawasi kamu tetapi ada yang lebih bisa mengawasi kamu 24 jam nonstop dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya, papa titipkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah jaga kamu karena papa tidak punya kekuatan ya untuk menjaga kamu di tempat sana yang jauh, ya, tempat kuliah kamu, tetapi Allah Dia Maha Kuat, ya, Dia Maha Perkasa, ya, mudah bagi Dia menjaga kamu di tempat sana walaupun ayah tidak sampai. Ya percakapannya demikian. Nah, ini kalau dicontohkan dalam realita, ya, kehidupan manusia, ya, bisa kita lihat bagaimana Allah menceritakan sosok eh, eh, istrinya Imran, ya. Ya, di dalam riwayat disebut namanya Hanah ya. Istrinya Imran. Ya, kalau di dalam surat al Imran sahabat itu yang perhatikan bagaimana Sayyidah e, Hanah ini ketika beliau e, ingin punya anak, maka yang disuruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapati kenyataan dirinya hamil, maka kemudian dia melaporkan kehamilannya itu kepada Allah. Dan menjalani kehamilannya itu dengan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu taala. Dan ketika mengetahui anak yang lahir ternyata perempuan, dia tidak sesuai dengan harapannya bahwa dia pengen punya anak lagi, dia lapor lagi kepada Allah. Bahkan ketika dia memberikan nama, nama itu pun dilaporkan dulu kepada Allah. Jadi dalam banyak pergerakannya Allah menjadi menjadi pusat. Jadi tempat tujuan utama. Inilah orang-orang yang Allah sebut sebagai orang yang imannya hak, imannya benar. Ya, itu kondisi jiwa mereka. Nah, dalam praktek kesehariannya, ya, kalau berbicara fisik mereka, yukimu mereka adalah orang yang istiqamah, ya menegakkan sholat. Ya, zahirnya kita lihat. Ya, itu kan jiwa, ya. Kalau jiwa yang tadi kan kita tidak bisa pastikan bagaimana tingkat kepasrahan, bagaimana tingkat ketentraman, ya, e, di dalam jiwa e, seseorang. Tetapi dalam e, tataran ya, fisik, ya, jasad, ya, kita lihat mereka adalah orang yang istiqomah men menegakkan sholat. Makanya, di zaman Rasulullah, para sahabat, ya, berjamaah lima waktu dan Rasulullah absen, e, siapa mana, siapa mana, si... <tuh> Ya, ya sub mereka ya, di dalam surah Sob ya seperti apa barisan mereka ketika perang ya rapat koba, apa namanya kukuh kokoh gitu kan. Jadi, secara zahir kita lihat mereka orang yang konsisten mengerjakan sholat. Jadi kalau ada orang mengaku saya beriman ya kemudian apalagi di level orang disebut ini wali tapi kemudian tidak pernah kita lihat sholat nah, ini di reject lah ya kalau kata ayat ini gitu kan kadang-kadang kita bingung lihat orang gitu kan ngomong agamanya fasih gini tapi nggak pernah kelihatan sholat begitu kan di masjid juga nggak pernah nongol gitu ya kemudian kita terusuri juga kayaknya nah, ada yang model begitu. Nah, ini direjek kalau menurut ayat ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ya dan mereka juga gemar ya menafkahkan, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Nah, maka aktivitas kesehariannya secara zahir ya orang yang imannya benar ya selain kondisi komah menegakkan sholat itu tadi ya, yang lima waktu ya mereka juga disibukkan dengan kebaikan-kebaikan antar sesama mereka, ya dalam urusan muamalah, ya, disibukkan, ya, disibukkan dengan uh, muamalah ya, sesama mereka yang ins yang prinsipnya adalah tahun, ya, tolong-menolong di dalam kebaikan. Nah, ya. nah, di rumahnya punya catatan hutang, hutang saudaranya utang tetangganya, utang orang, orang-orang eh, apa di tempat kerjanya yang dia bantu, gitu. <tuh> ada catatannya, gitu, ya. kemudian apa jadwal rutinitasnya itu tadi ya dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, ya, yang sifatnya eh, menunjukkan kesolehan sosial mereka. <tuh> nah orang-orang seperti inilah di dalam konteks e, zaman apapun di dalam konteks bangsa apapun yang mau dia bangsa Yahudi bangsa Nasrani gitu kan atau juga mungkin bangsa Sabi'in ya orang-orang dulu gitu kan orang-orang dulu ya karena orang-orang dulu kan belum sampai kepada mereka risalah Nabi Muhammad ya. nah, tapi mereka punya prinsip percaya kepada Tuhan bahwa alam ini yang menciptakan Nah, kalau orang di zaman Nabi Muhammad sudah enggak mungkin lagi disebut sebagai orang sobi'in begitu. Apalagi di zaman modern sekarang ya, di mana gadget atau handphone sudah menjadi barang murah yang hampir ya seluruh manusia punya. Di dalam gadget itu, ya kita dengan mudah mendapatkan beragam informasi, kabar dan berita. Termasuklah berita tentang Nabi Muhammad tentang Islam. Maka ketika ada orang ya mengatakan, wah oh, tidak pernah datang kepada saya kabar ya tentang kebenaran dari Allah, ya, itu dirijek ya kalau orang sekarang itu, ditolak oleh Allah. Kenapa? Ya, hand handphone di tangan dia gitu kan, ya. Ya, terhubung dengan internet masa iya kemudian dia tidak mendengar ya tidak pernah mendengar adanya Islam, tidak pernah mendengar adanya seorang Nabi yang dibeli ya, apa yang yang bernama Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin. Ya, jadi orang-orang sabiin yang dimaksud itu adalah orang-orang yang dulu gitu kan, bukan orang-orang sekarang. Sebelum Nabi Muhammad. Nah kalau level kalau praktek keimanan ini seperti yang disebutkan di dalam Al Qur'an tadi, maka jelas mereka adalah orang-orang yang kata Allah ya, ditegaskan di dalam ayat ini. Falahum ajruhum uh, inda Mereka pasti akan mendapatkan balasan keimanan yang benar itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau berbisa, berbicara pahala dari Allah Maka pahala yang terbesar yang akan diterima adalah Jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala Inilah orang yang kemudian berhak masuk surga gitu. khaufun alaihim Mereka enggak akan takut, mereka tidak akan bersedih Kenapa? Karena hatinya sudah tentram dengan keimanan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang saya disebutkan dalam surah Al-Anfal Ayat yang kedua hingga ayat yang keempat Demikian sahabat adrim yang dirahmati Allah dimanapun anda berada mudah-mudahan bermanfaat ya e, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi saya bikinnya pamit undur subhanaka Allahumma rabbana bihamdika. ashadu an la ilaha ila anta ashabu wa, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh